Palembang tuh sebenarnya bisa request warna-warna unik seperti ini ya? Ya sebenarnya bisa saja. Kalau konsumen mau merubah warna pilihan sendiri, ya otomatis harus menggunakan dana pribadi. Prinsipnya kami coba bantu fasilitasi lah sesuai dengan keinginan warna cat yang dibutuhkan. Ini warna apa nih Pak? Kalau ini kan warna hijau stabilo nih. Memang ini agak beda kalau untuk kita sendiri. Ini baru pertama kali kita cat gunakan warna cat hijau stabilo. Pembelinya di mana nih? Pembelinya ini masih orang musim dua lah. Seorang Palembang ya? Ini. Setelah dia request warna ini, awalnya ini warnanya grey ya. Warnanya grey, kemudian konsumen minta warna hijau stabilo, kita bantu cat seperti ini. Jadi pada prinsipnya semua warna bisa dikondisikan ya? Bisa saja sih, sesuai keinginan mau warna hijau stabilo, mau panca warna, mau apa namanya warna bunglon, ya macam-macam lah jenis warna itu. Saya akan sampaikan sedikit review ya. Kalau kemarin ada banyak followernya Bang Aan tanyakan soal apa review kita. Ini di belakang saya sudah ada hijau stabilo nih yang siap pembahanan ya, di aspal hitam ya. Tampilannya sudah cukup lengkap banget dan ini dipesan oleh konsumen kami yang bernama Pak Yulianto. Ya, ini request khusus, dia mau kasih aja spesial buat orang kesayangan, orang tercintanya yang kemarin baru bersalin. Pak Yanto boleh kemari sebentar. Oke, Pak Yanto, kita ngobrol sedikit ya. Ini kan di belakang ini sudah banyak. Saya pengen Pak Yanto bisa agak maju dikit, biar suaranya gini dapat ya di wajah. Oke. Pak Yanto, kira-kira kesan-kesannya gimana dengan tampilan seperti ini? Kita butuh masukan ya, ikutan dari konsumen, dari hasil kerja kita ya. Kalau bagus bagus, jelek-jelek sampaikan apa adanya. Bisa tolong disampaikan Pak Yanto. Bagus dan sangat puas. Bagus dari mananya? Sangat puas dari mananya? Saya bukan dari pemuas. Catnya rapi, body kit rapi, namanya memuaskan. Oke, gitu ya. Oke, harapannya apa nih? Kira-kira kalau untuk sebagai konsumen, ada harapan lain nggak dengan tampilan yang seperti ini? Iya, ada harapan. Warna-warna cat kuning, merah candy. Oh, ada harapan Pak Yulianto akan ambil 1-2 unit lagi ya? Mudah-mudahan, mantap. Oke, makasih Pak Yanto, sukses ya. Oke, itu Biosmania. Sampai ketemu nanti di YouTube berikutnya.